Kita goreng semua ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Habib Kelvin. Oke, di video kali ini saya ingin buat tutorial. Di mana tutorial ini yaitu mau bikin seperti kayak sempolan. Biasanya kan sempolan kan terbuat dari kayak ayam atau bahkan daging ya. Hari ini saya ingin membuat sempolan itu dari ini. Dari mie sedap goreng. Nah, ini bahan pertamanya ya, mie sedap goreng. Untuk bahan yang kedua, kita siapkan yang namanya tepung. Tepung kanji atau tepung tapioka. Dan yang ketiga ini kita siapkan yang namanya tepung terigu atau tepung gandum, seperti itu. Dan juga ada telur juga ya. Nah, ini bahan-bahannya cuman kayak gini aja. Udah lengkap ya. Tepung terigu, tepung gandum, dan juga tepung tapioka, kanji, telur, dan juga mie sedap, seperti itu. Nah, untuk cara bikinnya tuh gampang ya. Nah, seperti ini. Kita siapkan air ya. Siapkan air untuk merebus mie-nya. Kita tunggu ya. Nah, ini mie-nya kita rebus. Sedapnya kita rebus. Rebus sampai matang ya. Seperti itu. Ini kita masak mie-nya. Seperti biasa lah mie-nya kita masak. Ini kita masak. Kalian bisa kira-kira sendiri ya, kalau udah mateng, kalian bisa angkat sendiri. Nah, ini udah siap guys, kita taruh sini. Kita taruh dulu. Terus kita haluskan ya. Kita haluskan. Kita terus haluskan. Ini saya buat cuman mie satu saja ya. Kalian kalau mau buat banyak bisa mau buat 3 kah atau 4 kah, terserah kalian. Ini kita haluskan sampai halus ya. Nih, semacam ini. Dan juga kalau sudah halus, menurut kalian sudah halus. Nah, kalian bumbunya, tapi kalau untuk yang bawang kayak gini itu jangan ya. Kita pakai bumbu yang ini aja. Kita masukin semua ya.
seperti ini. Terus kita ulek lagi. Nah, seperti ini. Kalau menurut kalian udah tercampur semuanya, tepungnya kita taruh. Nah, seperti ini. Nah. Kita taruh, terus kita masukin ini ya. Kasih penyedap rasa secukupnya aja. Kita kasih garam. Penyedap rasa. Nah, biar cepat kita pakai ini biar cepat halus. Bukan cepat halus sih, tapi tercampurlah seperti itu. Sampai betul-betul tercampur ya. Ini campur sampai tercampur seperti ini ya guys. Nah, ini udah tercampur, udah merata. Nah, ini ya, ini udah tercampur ya. Nah, udah tercampur, merata. Oke. Udah tercampur merata, kita siap-siap ya. Kita cetak seperti ini. Nah, ini kita gulung-gulung. Ini tangan saya udah bersih ya guys. Kita cetak seperti ini. Taruh sini dulu. Kita cetak semuanya seperti ini. Nah. Caranya mudah sih, dan juga tidak ini juga sih, tidak mahal-mahal banget, gampang juga sih, apalagi buat kalian yang anak perantau yang suka nyemil atau bikin apa gitu ya, suka makan-makan, kalian bikin kayak gini aja. Caranya mudah dan juga bahan-bahannya juga mudah ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini terus ya. Kita samain semua. Nah, oke. Seperti itu kira-kira. Oke.
Oke, guys, ini udah jadi, guys. Seperti ini, guys. Oke, guys, terus kalau untuk yang kayak gini, guys, kita standby ininya ya, guys ya. Nah, biar nggak lengket nantinya, kita kasih minyak sedikit aja, seperti itu. Kita tunggu sampai panas ya. Nah, airnya udah panas, baru itu kita masukin ya. Seperti ini. Kita masukin semua lah. Nah, kayak gini. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Kalau untuk kayak gini minimal itu sekitar 5 menit atau 3 menit seperti itu. Karena nanti masih mau digoreng ya. Yang penting ini masak dulu kayak gini, kita tunggu. Kita sambil lihat ya. Ini udah mateng, kita ambil satu-satu, guys. Seperti ini udah siap, udah matang. Terus kita panasin ini ya, guys. Kita panasin yang namanya minyak ya. Oke, ini minyaknya udah panas, guys. Kita mau goreng. Cara gorengnya seperti ini. Ini kita masukin telur. Celupin ya, seperti itu. Kita masukin langsung seperti ini. Ini ya, guys, seperti ini. Kita goreng semua ya, guys. Jangan lupa di ini ya, biar matangnya itu sama ya. Untuk gorengnya sendiri sih, kalian bisa kira-kira sendiri mau gorengnya kayak gimana, terserah kalian. Mau matang kah? Kalau matang, dan kebetulan ini semua udah matang ya. Oke. Karena menurut saya udah matang, kita angkat ya, guys ya. Kita angkat. Tuh.
Kebetulan ini sudah ada, guys. Sampai habis. Seperti biasa, kita bolak-balik biar matangnya itu sama ya, seperti itu. Nah, ini guys. Kita matikan, kita kebetulan ini udah matang, udah siap, udah masak ya. Oke, taruh kesini semua. Nah, ini udah jadi, guys. Seperti ini. Jadi kecut. Nah, biar enak, kita bikin sambal ya. Bikin sambalnya. Karena saya suka pedas, guys. Nah, terus kayak gini. Oke. Nah, ini jadinya, guys. Terus kayak gini. Kita try ya. Try. Enak gak? Enak, dan rasanya itu kayak sempolannya itu jos, di dalamnya itu lembut, semuanya matang. Kalian kalau mau bikin, tergantung dari kalian sih, mau buat kayak apa, terserah. Itu aja sih tutorial dari saya. Selamat mencoba. Oke, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan juga jangan lupa subscribe juga ya channel ini. Kalau ada ide-ide kreatif, silahkan bisa komen di bawah. Dan juga kalau mau saya disuruh buat bikin masak-masakan apa, tinggal komen di bawah. Oke, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.